Usai gugatan cerainya dikabulkan oleh pengadilan agama, Oke Agustina sempat khawatir tak punya tempat tinggal baru. Diketahui hubungan Oke Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo telah berakhir pada 8 Januari 2024 hingga menyebabkan Oke harus meninggalkan rumah mereka dalam jangka waktu 5 tahun setelah mereka bercerai. Namun ternyata ada sosok anak muda yang telah menjanjikan akan memberikan rumah kepada Oke Agustina. Pria itu muncul sebagai pahlawan. Meski begitu, sosok pria itu bukanlah Pasha Ungu sang mantan suami. Lantas siapa? Ia adalah Kesha Alvaro, putra sulung Oke Agustina dari pernikahannya dengan Pasha Ungu. Mengetahui sang ibu diminta Gunawan Dwi Cahyo pergi dari rumah, Kesha Alvaro langsung berencana membelikan rumah baru untuk ibunya. Diketahui Kesha Alvaro sudah terjun di dunia entertainment sejak masih kecil. Salah satu film terkenal yang menampilkan Kesha termasuk Siksa Neraka yang baru-baru ini tayang di bioskop. Namun tidak hanya berfokus pada dunia akting, Kesha belakangan ini juga mencoba peruntungan di industri musik, bahkan tertarik untuk merambah ke dunia politik mirip dengan Pasha Ungu.